benda. Nah, sebelum ke kegiatan menumpuk benda, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, singkat berangkat. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Kita mulai menghitung benda yuk. Teman-teman, sekarang kita mulai menghitung benda ya. Nah, di sini Bu Novi menggunakan gantungan baju teman-teman. Teman-teman tidak harus sama loh seperti Bu Novi menggunakan gantungan baju. Teman-teman boleh menggunakan gelas, piring, sendok, dan lain-lain. Di sini Bu Novi menggunakan gantungan baju. Nah, kita hitung bendanya dari angka 1 sampai 10 ya teman-teman ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini Bu Novi mengumpulkan gantungan bajunya dari 1 sampai 10, teman-teman. Nah, sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah mencari benda di rumah dan menghitungnya dari angka 1 sampai 10 ya, teman-teman ya. Selamat mencoba, teman-teman. Memakai masker saat beraktivitas.